Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aiting Real Shows, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dari informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, dari permasalahan Ayu Ting Ting bersama Damayanti, dan terungkap bahwa Damayanti adalah salah satu haters dari Gundik Empang. Di sini datang lagi akun-akun yang sangat mengerikan. Salah satunya diungkap oleh salah satu fans dari Ayu Ting Ting. Di sini mengutarakan dan menuliskan kata-kata yang kurang sopan terhadap Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan. Dilansir dari akun Instagram Agustiansyah02. Di sini Agustiansyah menandai Bapak Fauzan Fuadi selaku DPR RI yang memojokkan keluarga Ayu Ting Ting karena mendatangi rumah dari haters Ayu Ting Ting, yaitu Kartika Damayanti yang selama ini menjadi akun Gundik Empang. Tanpa tahu permasalahannya, Fauzan Fuadi selaku DPR RI ingin membela Kartika Damayanti dan keluarganya. Haters yang sudah bertahun-tahun membuli keluarga Ayu Ting Ting dan Damayanti mempunyai banyak dukungan, salah satunya dari Bapak Fauzan Fuadi selaku DPR RI. Dan di sini muncul lagi akun-akun yang sangat memojokkan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan dan berkata kasar terhadap mereka berdua. Akun terbaru tersebut bernama Bakul Pasar Kriminal. Dan di sini kata-katanya sungguh di luar nalar manusia. Pasang kekasih seekor anjing ini menghina dan mau menuntut orang kurang mampu. Pantaskah kata-kata ini ada di akun yang memang bukan pembuli? Bagi bapak yang sangat terhormat, coba telaah lagi. Jika pembuli dibela, maka akan muncul teman-teman yang lainnya yang akan terus membuli. Dan di sini keluarga Ayu Ting Ting hanya ingin memberikan efek jera terhadap orang-orang yang sering membuli keluarganya, terutama membuli Ikis dan juga Ayu Ting Ting. Tak hanya kata-kata itu, DCD Bakul Kriminal juga menuliskan, siap sumbang dana buat Kartika Damayanti yang mau dipenjarakan Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting, ingat waktu susah baru kaya sebentar sobat. Saya dari Semboro Jember siap membantu Kade. Ivan Gunawan, ini Indonesia. Kalau bicara hati-hati lu, Indonesia bisa membunuh tanpa menyentuh. Membunuh tanpa menyentuh, membunuh tanpa menyentuh. Kata-kata yang sangat tidak logis. Kemudian, awal-awalnya Ayu Ting Ting itu kere miskin. Ingat siapa yang pertama membawa Ayu Ting Ting? Oleh almarhum Olga Saputra, biduan kampung jadi artis sombong. Mana Kulsum ama Pak Ojak yang mau penjarakan orang tua Kade. Saya lahir di Sumatera, tinggal di Jember, Jawa Timur. Saya akan mendanai Kartika Damayanti sampai selesai. Ingat, Igun jaga mulut Anda. Padahal Kak Igun hanya berkata yang sebenarnya. Dan di sini Kak Igun juga hanya berkata seperti ini. Gue mah kebayang kalau di rumah gue ada pembantu suka main sosial media, gue pecat. Apalagi ngomong-ngomong jelek tentang orang, lu habis sama gue. Kelar hari itu juga, gak pakai babi bu. Wajar jika Ivan Gunawan membantu dan membela Ayu Ting Ting karena Ivan Gunawan tahu perjalanan Ayu Ting Ting dari awal karirnya sampai sekarang. Igun akan selalu ada untuk Ayu Ting Ting karena Igun tahu siapa Ayu Ting Ting. Dan semoga akun dari Bakul Kriminal ini bisa taubat ya, dan tidak berkata kasar lagi terhadap Ayu ataupun terhadap Ivan Gunawan, bahkan terhadap orang lain. Pokoknya kita doakan yang terbaik. Semoga apapun yang terjadi,
bisa diselesaikan secara baik dan bermartabat. Mimi doakan semoga masalah yang terjadi saat ini bisa cepat berlalu dan Gundi Kempang bisa segera mempertanggungjawabkan apa yang telah dia perbuat selama ini, dan semoga akun yang sekarang ini bakul kriminal juga bisa mendapatkan apa yang telah dia perbuat. Dan dari orang Jawa Timur 345, awas lo sayang, tulisan Anda bisa dikenai pasal karena tulisan Anda bisa dibilang ancaman. Kalau Igun bertindak, amblas bener. Kamu, kalau orang waras anak kamu atau keluarga kamu dibully, apakah Anda masih boy bisa? Boy nulis begini, ingat di atas langit masih ada langit. Kesombonganmu akan membawamu ke dalam kesulitan hidupmu, bahkan menyeret keluarga kamu. Ini adalah salah satu pesan dari salah satu fans Ayu yang memberikan komentarnya di akun Instagram Bakul Kriminal. Kemudian juga dari Hanis, kalau salah ya tetap salah, biar bagaimanapun kamu membelanya kamu tidak bakal menang, biar duitmu sekarung pun enggak ya kelakuan haters. Kemudian juga dari Fazilna, ntar juga lu keciduk, ujung-ujungnya bikin video permintaan maaf sambil nangis lagu lama kaset kusut. Dan masih banyak lagi nih akun-akun yang memberikan komentarnya di akun Bakul Kriminal karena kata-katanya sungguh tidak pantas untuk dituliskan di akun media sosial. Oke sahabat, inilah beberapa parodi yang dimainkan oleh salah satu komedian Indonesia yang sangat lucu nih, memerankan gaya dari Ayah Rojak yang memang super duper pembela Ayu. Sebelum Mimin memberikan video ini, di sini kita ada informasi terbaru nih. Ada reaksi yang sangat mengejutkan dari salah satu fans Ayu Ting Ting. Reaksi Mbak ini mewakili kami para fans saat ini. Di sini Mbak ini menangis karena Ayu Ting Ting selalu dibully. Nangis karena artis dibully, bukan nangis karena dibully. Di sini salah satu yang sangat sayang terhadap Ayu Ting Ting. Mendengar berita-berita yang ada di media sosial, Mbak ini meneteskan air mata dan tidak ingin melihat ini terjadi berulang-ulang kali. Semoga yang terjadi terhadap Ayu Ting Ting dan keluarganya segera selesai dan para pembuli segera bisa insaf dan bertobat. Amin ya robbal alamin. Dan tak hanya Ayah Rojak dan Umi Kulsum, di sini juga ada beberapa video nih mengenai Deddy Kobuzer tangkap haters hingga disuruh sujud ke ibunya. Disuruh sujud ke ibunya lantaran kelakuannya yang tidak pantas nih. Di sini tidak hanya Ayu Ting Ting ya, Deddy Kobuzer pun pernah memberikan efek jera terhadap hatersnya. Dan di sini hater tersebut disuruh sujud terhadap ibunya dan disuruh meminta maaf nih. Deddy Kobuzer tangkap hater hingga disuruh sujud ke ibunya. Ingat ya sahabat, ini bukan ibunda dari Deddy Kobuzer, tapi ibunda dari si hater tersebut. Jadi bagi sahabat semua, bukan hanya Ayah Rozak dan Umi ya yang merasa geram terhadap hater. Di sini juga ada Deddy Kobuzer dan mungkin masih banyak lagi artis yang lainnya yang merasa geli atas perbuatan para haters. Makanya mereka diberikan efek jera. Oke sahabat semua, semoga ini bisa difahami dan dimengerti ya. Dan bagi sahabat semua, semoga menyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sekarang.